jauh dari target, Bamsud, program tol laut Jokowi tak sesuai harapan. Ketua DPR Bambang Susatyo menyoroti salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yakni tol laut dinilainya belum berjalan sesuai harapan. Program tol laut sasarannya untuk mengatasi hambatan konektivitas antar kota dan antar daerah, tapi realisasinya belum berjalan optimal, ungkap pria yang akrab disapa Bamsud itu melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 16 April 2018. Dia merujuk pada data Kementerian Perhubungan, Kemenhub, bahwa realisasi muatan tol laut pada 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2% dari target 517.200 ton. Sementara, realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton atau 3,9%. Karenanya, politikus Partai Golongan Karya, Golkar, itu mendorong Kemenhub segera membuat regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi program tol laut. Tujuan regulasi tersebut adalah untuk menghindari tumpang tindih perizinan sekaligus mempermudah arus masuk dan keluar barang di pelabuhan. Bamsud juga meminta Kemenhub mengoptimalkan daya angkut kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia bagian timur. Caranya adalah dengan menyalurkan kapal-kapal perintis yang mampu menjadi penghubung ke kapal besar. Ini demi menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok, katanya. Mantan Ketua Komisi II DPR itu berharap, Kemenhub dapat menugaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia, PELNI, dan PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, agar bersinergi dengan kapal perintis milik daerah dalam menyukseskan program tol laut. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memangkas biaya tinggi dan juga mempermudah pengiriman barang lewat laut. Dia menuturkan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program tol laut, yaitu memperbaiki infrastruktur pendukung dan moda transportasi darat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Program pendukung yang harus dilakukan pemerintah secara cepat, kata Bamsud, adalah penyiapan gudang penyimpanan, truk-truk pengangkut, supermarket, serta sumber daya manusia, SDM, bongkar muat. Dia meyakini, ketersediaan infrastruktur akan lebih menjamin kelancaran distribusi komoditas, sehingga berdampak pada berkurangnya disparitas di masyarakat.